Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Alladzi khalaqa sa'ilal kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan hadir di tempatnya yang sangat mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang manusia meremehkannya, nikmat Allah yang diabaikannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga dengan rahmat Allah nikmat ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menghantarkan kita pada satu jalan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam alaihi salam adalah Allah perintahkan kepada seluruh malaikat termasuk di dalamnya untuk sujud kepada Adam. Allah mengatakan وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Maka sujudlah semua malaikat, sujud ta'zim wa takrim sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam, kecuali Iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam, istakbara, karena dia merasa lebih hebat, karena dia merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka termasuklah ia termasuk golongan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Iblis, qala ya iblis ma mana'aka an tasjud Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, kenapa engkau, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Adam, saya ini lebih bagus daripada Adam,
Tidak mungkin saya sujud kepadanya. Khalaqatani min narin, engkau telah ciptakan aku daripada api, sementara dia kau ciptakan daripada tanah. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menggambarkan betapa kita harus menjadi orang yang tawadhu, orang yang merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa lebih bagus, karena ketika kita merasa lebih bagus, maka saat itulah kita sudah digoda oleh syaitan. Jadikanlah orang-orang yang bertemu dengan kita orang lebih baik. Kalau bertemu, kitalah yang dahulu menyampaikan salam. Kitalah yang memuliakan orang lain. Kitalah yang menghormati orang lain. Karena hanyalah orang yang mulia dapat memuliakan. Hanyalah orang-orang yang terhormat dapat menghormati. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan kepada kita satu sifat, sifat sujud. Sujud ini adalah sebagai simbol akan ketertundukan hati kita, akan ketawadhu'an kita. Sehingga tempat yang kita duduk ini namanya masjid, tempat orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kepada kita, wa kunu ma'as sajidin, maka hendaklah engkau bersama orang-orang yang sujud. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena keengganan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam karena ia merasa sombong, maka Allah mengatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah mengatakan, keluarlah engkau dari syurga. Tidak layak orang berada dalam syurga itu bila ada sifat kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, tidaklah masuk dalam syurga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Bila ada sedikit saja takabur kita dalam hati kita, maka Allah mengatakan tidaklah layak masuk dalam syurga. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, fa innaka rajim, engkau wahai iblis menjadi makhluk yang terkutuk. Makna rajim, orang yang terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam makna jauh daripada nikmat dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada itu iblis mengatakan, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau demikian ya Allah, tangguhkanlah saya, hidupkanlah saya ya Allah, tangguhkanlah saya hingga nanti hari kebangkitan. Diminta kesempatan waktu yang panjang dalam hidup ini. Pada zaman rahmati Allah, bahwa hidup ini bukan panjangnya lamanya hidup, tapi lamanya amal. Maka orang yang paling baik hidupnya ini adalah orang yang mantala amruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan panjang pula amalnya. Sedangkan orang yang paling buruk adalah mantala umruhu, dan orang yang panjang umurnya dan jelek kebaikannya, jelek amal perbuatannya, itulah orang yang paling buruk. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan iblis walaupun panjang umurnya, tapi dia pendek amalnya, menjadilah dia orang-orang yang menyesal di hari akhirat kelak nanti. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh aku akan menggoda manusia, aku akan menyesatkan manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, orang-orang yang tulus beribadah kepadamu, ikhlas bersimpuh di hadapanmu, sujud di hadapanmu, mereka yang ikhlas itu tak mampu aku menggodanya. Maka jemaah rahmatullah, betapa penting keikhlasan.
ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah muamalah, ikhlas dalam semua perbuatan menyebabkan kita tak bisa digoda oleh iblis. Itulah sebabnya jemaah dirahmati Allah, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hampir sejumlah banyak kitab dan buku yang ditulis oleh orang-orang alim itu biasanya mengawali dengan hadis. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fahijratuhu lillahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayha. Jadi hadis yang sering disebutkan ya dalam sejumlah buku dan kitab itu mengawali bacaannya itu adalah segala sesuatu itu diawali dengan niat, niat. Apabila niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia karena Allah dan Rasulnya. Apabila niatnya karena dunia, dia akan perolehnya, atau wanita yang akan dia nikahinya, maka amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dia mengatakan bahwa tidak mungkin ya Allah aku menggoda orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus hatinya kepada engkau ya Allah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-A'raf Allah menggambarkan bagaimana caranya iblis menggoda manusia menjadi orang-orang yang jauh daripada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, karena engkau telah memurkai aku ya Allah, maka aku akan pindahkan, akan serewengkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Bagaimana caranya? Dia mengatakan summa la'atiyannahum min bayni aydihim. Aku akan datang di hadapan mereka. Bagaimana maknanya aku datang di hadapan mereka? Iblis mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak ada, pembalasan itu tidak ada. Jadi tidak perlu kita yakin akan pembalasan itu. Dia datang ke hadapan. Hadapan itu maksudnya masa depan itu. Sehingga orang tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Sehingga dia berbuat apa saja karena tidak meyakini bahwa di sana ada balasan pahala dan ada balasan dosa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangatlah penting orang berkeyakinan akan adanya hari kiamat. Karena jemaah yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun manusia berbuat di atas muka bumi ini, pasti kemudian dia akan dibalaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun, sedarah apapun kebaikan yang pernah kita perbuat, barangkali kita tidak ingat, Allah akan berikan balasan kepada kita. Sekecil apapun kesalahan yang pernah kita buat, sedarah apapun kita buat, nanti pasti akan ada balasannya. Maka oleh karena itu pada hari itu manusia akan kagum, merasa aneh ketika diberikan buku balasan amal itu. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Kitab apa ini? Kok semua yang kecil-kecil pun yang pernah kami kerjakan ada di sini? Mereka merasa heran. Maka jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang yakin akan hari akhirat itu, dia akan berhati-hati dalam dunia ini, hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam perkataan, hati-hati dalam semua tingkah laku kehidupannya, karena tidak ada apapun yang dia kerjakan, pasti dia akan melihat nanti balasannya di yaumul mahsyar kelak. Maka jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya ketika kita mengayunkan langkah
Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pula setiap salat kita bermohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan Nabi agar tidak pernah kita lupa. Selesai kita salat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah saya agar saya menjadi hamba yang selalu ingat akan namamu, ya Allah. Jadilah hamba yang selalu bersyukur akan nikmat-nikmatmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya orang yang bagus beribadah kepada engkau, ya Allah. Karena hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Maka semakin baik ibadah kita, semakin baik pula tujuan hidup kita. Semakin tidak baik ibadah kita, semakin gagallah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Orang yang paling bahagia ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bagus kualitas ibadahnya. Nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan menggambarkan bagaimana dia menggoda manusia. Yang kedua dia bilang, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim. Kemudian ya Allah, aku goda mereka dari belakang. Apa makna aku goda dari belakang? Aku akan katakan indahnya dunia ini, panjangnya dunia ini. Maka dia panjang-panjangkan angan-angan kita untuk hidup selama-lamanya dalam dunia ini. Sehingga zaman rahmati Allah, dengan dunia ini, dengan segala pernak-perniknya, adik musuh pada abangnya, abang bermusuh dengan adiknya. Hanya sedikit persoalan dunia itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari dunia. Orang yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, mereka yang saling membangga-banggakan dengan kehidupan dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megahan. Bermegah-megahan dengan hartamu, dengan anak-anakmu, dengan popularitasmu. Maka disinilah syaitan menggoda manusia. Mereka, dia mengatakan belakang ini, dunia ini begitulah indah adanya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, manusia kemudian menjadikan dunia sebagai tujuan. Padahal dunia adalah sebagai jembatan, dia bukan tujuan. Seindah-indahnya jembatan, dia sebagai alat untuk menyeberang, dia bukan untuk tinggal di sana. Maka oleh karena itu zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, mendapati baginda sallallahu alaihi wasallam tubuhnya berbekas dengan pelepah kurma. Rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam tidur beliau di atas pelepah kurma. Pada saat itulah maka Umar radhiyallahu anhu menangis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abkaka ya Umar?" "Hai Umar, apa yang membuat engkau menangis?" Umar mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana saya tidak menangis melihat engkau ya Rasul? Engkau orang yang sangat mulia ya Rasul. Engkau yang tidak boleh masuk surga sebelum engkau masuk ya Rasul. Tapi engkau ketika tidurmu berbekas pelepah kurma pada tubuhmu." Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sabda Nabi, "Mali wad dunya, apalah saya dengan dunia ini wahai Umar, kecuali seperti musafir yang sebentar berteduh di bawah pohon, kemudian dia akan meninggalkan pohon itu, dia akan menuju ke tempat tujuan yang sebenarnya." Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah dunia ini sebagai jembatan, sebagai tempat mencari bekal, sebagai tempat untuk beramal. Orang-orang yang menggunakan, manfaatkan kehidupan ini untuk beramal, dia akan bahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
Wa an aymanihim, syaitan akan menggoda dari arah sebelah kanan. Apa maknanya arah sebelah kanan ini? Syaitan akan menggoda orang untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak senang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hendak salat, rasa malas, rasanya kita mengantuk dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena syaitan berusaha sedapat mungkin agar manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ketika azan berkumandang, hayya 'alas salat. Rasanya ini sebentar lagi, ya. Sehingga kadang-kadang selesai azan, kita belum datang ke untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila juga kita datang, maka syaitan datang untuk menggoda kita dalam ibadah kita. Menggoda kita agar kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dirahmati Allah berikutnya adalah wa 'an syama'ilihim. Syaitan menggoda dari sebelah kiri. Apa itu sebelah kiri? Syaitan menggoda manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang senang berbuat maksiat seolah-olah dia hidup tidak akan pernah mati lagi. Sehingga dia menikmati maksiat itu. Dia bangga dan bahagia dengan maksiat itu. Kenapa demikian? Karena syaitan membuat sesuatu yang tidak baik itu baik di hadapannya. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga sisi, empat sisi ini, dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan dan sebelah kiri, terus syaitan menggoda manusia. Lalu Allah mengatakan sebagaimana diungkapkan di sini, wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, engkau nanti mendapatkan mereka, kebanyakan mereka, kebanyakan mereka tidak syukur kepada engkau, ya Allah. Setelah dia menggoda manusia dari berbagai sisi ini, dia mengatakan nanti, ya Allah, engkau tidak banyak mendapatkan mereka orang bersyukur kepada engkau, ya Allah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan orang yang syukur dengan orang yang kufur, maka orang yang bersyukur lebih sedikit. Kenapa? Karena syaitan menggoda manusia agar tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengatakan kita tidak punya harta, kita tidak punya ini itu, padahal kita sudah punya segala-galanya. Apa yang kita tidak punya? Yang kita tidak punya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Bukankah Allah telah memberikan masa hidup yang panjang? Bukan Allah telah berikan kepada kita kesehatan? Bukankah Allah telah memberikan kita rumah, kendaraan dan sebagainya? Apa yang syukur, apa yang kurang? Yang kurang kita adalah bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda orang-orang yang Allah berikan hikmah itu, apa maknanya orang yang berikan hikmah? Orang yang selalu bersyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Dan telah kami berikan kepada Luqman satu anugerah yang besar. Anugerah itu adalah bernama hikmah. Apa maknanya? An ishkur lillah, hendaklah engkau hai Luqman selalu bersyukur kepada Allah. Barang siapa orang yang bersyukur, maka faedahnya, fadilahnya akan kembali kepadanya. Dia akan menjadi orang yang bahagia. Dia akan bisa menikmati hidup ini. Dia akan senang dengan keluarganya. Karena apapun yang Allah berikan kepadanya, dia merasakan nikmat yang luar biasa. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, dia selalu mengatakan, saya kurang, saya kurang, saya kurang. Maka oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, di semua langkah kita, awalilah dengan bismillah, dan akhirilah dengan alhamdulillah. Apabila kita mampu mengucapkan alhamdulillah, maka sungguh kita sudah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Maka jemaah dirahmati Allah, kata kunci ketika
malaikat datang, dua malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia. Malaikat ini mengatakan, wahai Ibrahim, ya, kami ketika disodorkan makanan oleh Ibrahim alaihissalam berbentuk daging lembu yang sudah disembelih, maka malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, kami tidak bisa makan kalau makanan itu gratis. Maka kata Ibrahim, ini makanan ada harganya. Harganya adalah awalilah makanan ini dengan basmalah, dan akhirilah makanan ini dengan hamdalah. Itulah harga makanan yang kau akan makan. Maka jaman rahmati Allah, walaupun kita sudah membeli makanan yang mahal, belum terbayar harganya. Belum. Sebelum makanan itu, kita awali dengan basmalah. Dan selesai makan itu, kita akhiri dengan hamdalah. Maka sungguh makanan itu seolah-olah sudah terbayar harganya. Harganya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya. Mungkin kita telah memberikan, membayar kepada orang yang menjualnya. Tapi kepada zat yang memberikan segala-galanya itu, seolah-olah kita belum membayarnya. Kalau kita belum mulai dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu amrin dhibalin la yubda bi bismillahi fa huwa aqta. Perbuatan yang baik, yang bersahaja, yang tidak diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu perbuatan yang putus rahmat Allah, tidak dibarengi oleh kasih dan sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita tanpa sayang Allah, apalah makna hidup ini? Maka jangan lupa, semua aktivitas kita, pakai sendal kita, bangun kita, duduk kita, tidur kita, makan kita, minum kita, awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Kalimah yang sangat ringan dalam ucapan, tapi berat dalam timbangan. Yang mungkin kadarnya sangat sederhana, maknanya penuh makna bagi orang-orang yang bisa menikmatinya. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu godaan syaitan itu adalah syaitan menggoda kita agar kita tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki nalar, mereka selalu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim sambil dia berbaring, dia sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna, dia bertafakur akan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, langit dan bumi dengan segala isinya. Ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, tidak ada sia-sia apa yang telah kau ciptakan. Hatta seekor nyamuk pun, ya Allah, tak pernah sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan subhanak, maha suci Allah dari segala kekurangan. Engkau zat yang maha dengan segala kesempurnaan. Faqina azaban nar, ya Allah, jagalah kami daripada api neraka. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga hidup kita dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah, selalu menyebut namanya dalam jaga dan tidur kita, dalam bangun, duduk dan berbaring kita. Allah selalu ada di hati. Barang siapa orang yang menyebut nama Allah, Allah akan menyebut namanya. Allah mengatakan, fadhkuruni yadhkurkum washkuruni wala takfurun. Sebutlah namaku, jangan engkau melupakan aku. Ya. Bersyukurlah kepadaku, jangan engkau mengkufuri aku.
Maka perintah Allah Subhanahu wa taala agar selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup jemaah dirahmati Allah, disebut dalam kitab tafsir As-Sabuni, pada suatu hari adalah Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, banyak sekali nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada aku. Tak pernah satu detik pun Allah tidak mencurahkan nikmat. Kita bisa bernafas, jantung kita berdetak, makan minum kita dan seterusnya. Tak pernah satu detik pun Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Ya Allah, macam mana aku akan bersyukur akan nikmat? Kaifa asykuruka ya Allah? Bagaimana caranya aku bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, ulkurni wala tansani. Musa, sebut namaku, jangan kau lupakan aku. Fa in zakartani faqad syakartani. Ketika kau sebut namaku, itulah makna kau telah syukur akan nikmatku. Wa in nasitani faqad kafartani. Ketika kau lupa akan namaku, itu makna kau telah kufur kepada aku." Jemaah rahmatullah, sebutlah nama Allah. Allah tak pernah lupa akan nama kita. Sebutlah nama Allah ketika bahagia. Allah akan sebutkan kita ketika kita sengsara. Sebutlah nama Allah ketika kita lapang. Allah akan ingat kepada kita ketika kita sempit. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.